Di tengah orasi, Prabowo Subianto sempat bertanya pada panitia berapa jumlah peserta yang hadir di GBK pada Minggu pagi. Prabowo juga menyatakan ini adalah rapat akbar politik terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Dia melihat ratusan ribu orang berkumpul di kawasan Senayan, banyak massa yang tidak bisa masuk ke stadion utama karena tempat terbatas. Calon presiden nomor urut 02 ini sempat menyatakan orang-orang yang menjadi peserta kampanye tidak diberi uang. Bahkan sebaliknya, massa inilah yang memberi uang ke Prabowo. Panitia, berapa yang sudah dihitung hadir di sekitar Senayan? Berapa? Kurang lebih? 1 juta lebih. Saudara-saudara, saudara dikasih uang nggak ke sini? Bagaimana 1 juta orang mau dikasih uang? Bahkan tadi saya di mobil, saya yang dikasih uang oleh rakyat, saudara-saudara.